Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amlin E. Apa kabar? Hari ini Yasin mau sekolah. Yasin mau coba sekolah sama Teta. Sama Ibu. Yasin coba sekolah ya hari ini ya. Hanya 3 jam. Hari ini Yasin mau sekolah cuma 3 jam ya. Yasin nanti jadi anak yang pintar ya. Hah? Ya, jadi anak yang hebat ya. Iya. Jadi anak yang pemberani ya. Go Teta, go Teta, go. Yeay, Yasin happy ya. Yeay, kita mau nganter Yasin ke sekolah. Apa? Ismu kayak mama Rahadana. Rahadana. Aywa. Rahadana. Yeay. Happy? Happy? Lan. Hmm? Yasin, map. Shoot. Oke. Okay. Hai, ana fi al-hadana. Aywa. Ha? Ai? La. Aywa. Ya. Yeah. Aku bilang tadi guys, kita mau dating. Ya, main yang pertama. Jadi yang pertama di Mesir ya? Iya, karena ya, baru kita berdua-duaan. Nah, Yasin kita Yasin sama Teta. Kita udah sampai di Mall of Egypt. Ini tempat ngedate kita untuk beberapa jam ke depan. Kita akan berapa lama mana di sini? Hah? Akan berapa lama di sini? Maksudnya akan berapa lama? Ya, I mean how long? Dari rumah will ke sini. We stay here. Oh. Kalau kita santai sehari sampai malam nonton movie, makan-makan gitu. Tapi kita mau makan dulu kan? Mau makan dulu. Karena lapar banget guys. Tuh rambutnya. Di sini ada aplikasi peduli lindungi gak? Untuk masukin. Dan karena kayaknya enggak. Enggak ada. Biasa aja langsung masuk. Terus tapi harus pakai mask. Kayaknya enggak juga karena itu aku lihat orangnya ini yang keluar dari mall gak pakai masker berarti. Si gampang juga gak pakai mask. Ada yang lagi mau foto-foto di Mall of Egypt guys tuh. Seru banget. Mallnya panjang. Dia bukan tipikal yang mall tinggi gitu. Ya Mada. Enggak, jadi panjang banget. Di dalam panjang. Bener. Oke. Okay. Mallnya gede banget guys. Bener-bener gede dan panjang. Panjang banget. Ya Mada. Iya. Tapi aku gak tahu itu food court di mana. Di atas masih kayaknya. Coba yuk. Masih ada level lagi ke atas. Ada kayaknya 3 lantai ya. Bukan mama time itu ya udah food court di sana. Kalian makan dulu kan? Iya, 3 lantai atau 2 lantai sih? 2 lantai kayaknya. 2 lantai. Itu ada burger segala di sana. Ah, oh, berarti itu tempat food court. Di bawah ada kan? Nemu nasi goreng. Ada nasi goreng. 100.000. Iya mahal banget coy. Untuk nasi goreng 100.000. Enggak lah, enggak 100.000. Ini 70.000. 70.000 kan 700 satu pound. Ini 9. Iya kan satu poundnya kan 700 perak. Enggak kayak gitu, kita pakai uang Mesir di sini. Ini food courtnya guys rame. Enggak begitu rame sih karena ini hari Minggu. Yang seperti aku bilang tadi, hari Minggu di sini itu kayak hari Senin. Orang baru apa namanya? Hari pertama orang kerja ya, Mada? Iya. Hari Minggu ini karena libur di sini Jumat sama Sabtu. Hmm. Berarti ini maksudnya dari Minggu, berarti gak rame-rame banget. Exactly, benar. So, akhirnya kita milih makanan Cina, guys. Makanan Asia. Ini nasi goreng. Cuma nasinya tetap pakai nasi biryani ya. Ini tadi ayam apa sih? Lupa aku. Ini yang ada pineapple-pineapple-nya katanya. Terus ini ayam asam manis kayaknya ya. Terus ini dapat satu spring roll sama ada ayam kari gitu. Sekarang kita mau coba dulu ya, guys. Oh, kita lagi mau cobain makanan ini. Tapi ini tadi sosnya di mana ya, Pak? Ini kari. Kari. Ha-ha, tapi kok ada pineapple-nya ya? Bismillah. Ini pineapple apa sih? Enggak tahu. Ananas kayaknya. Ananas. Sumpah enak, 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 enak. Enak. Apa tuh ayam? Ini bisa aku makan tiap hari. Ini bisa makan berdua, murah sih jatuhnya. Ya harganya 110, tapi uang Mesir.
Ini ayam apa nih? Ayam asam manis. Porsinya gede. Banyak. Lumayan. Nah ini yang enak. Enak, enak. Ada juga itu. Ini spring rollnya kayak enak deh. Coba deh. Tadi menurut aku mau bayar gitu, pikirnya ada yang noodle buti yang keluar gitu. Bihun, bihun. Bihun, iya. Nah, satu porsi ini cukup buat dua orang. Iya. Sumpah enak. Bagi nyesel aku. Tapi, alhamdulillah. Biar gak cari makan lagi. Kita mau menuju ke sinema, guys. Ke sinema di lantai? Dua. Di lantai 2, berarti ini kan lantai 2. Ya, di sini kita di lantai 2. Berarti sini emangnya sebelah mana? Masih lurus. Lurus lagi. Oke. Okay. Kayaknya sebelah kanan. Oke. Okay. Kita happy buat menonton Avatar. Karena this is like, apa, setelah berapa minggu kita nggak kemana-mana? Enggak. Bukan nggak kemana-mana sih, maksudnya nggak berdua jalan kemana gitu. Nah, berdua-dua nggak, baru. Terus kata Mada, katanya orang Mesir di sini punya keahlian. Punya keahlian bisa ngelihat cewek berkumis dari jarak 10 km. Mustasnya? Iya, bisa. Ya biar dia cantik lah. Kamu kayak gitu biar dia cantik, tapi biar dia cantik. Ternyata di dalam mall ini ada kayak Transworld. Tuh, yang SS itu. Mada ngajakin aku ke sini. Iya, aku mau ajak kamu, tapi kamu gak mau. Gak mau, karena ada di Jakarta juga. Tapi kamu gak pernah di Jakarta. Nih, kita udah sampai di area untuk nonton filmnya. Oh, di sana ada juga tuh yang di... BKBKB untuk nonton itu. Oh, untuk nonton bola ya. Ya, ini udah orangnya siap-siap. Wah, rame banget. Oh, ada nobar, guys. Ada nobar. Nobar untuk Piala Dunia tuh. Wah, rame banget. Nah, ini namanya Magic Planet, guys. Ini kayak time zone-nya orang Mesir lah ya. Time zone-nya orang Mesir. Ada. Tapi kayak lucu ya. Kayak ini ininya apa namanya? Hah? Temanya kayak space gitu ya, outer space gitu. Nah, di sini bioskopnya. Fox. Namanya Fox. Ini udah kecium bau popcorn. Enak banget kayaknya baunya. Mana? Let me see. Hah? Ini tiketnya. Sumpah. Mada. Kita mau masuk ke sinemanya. Ini milihnya, si Madun belinya yang gold. Padahal aku maunya yang biasa aja. Karena yang gold. Aduh, kan kecil. Kita lagi udah di dalam sinema. Tunggunya movie-nya mau mulai. Jam? 10 menit lagi. Jam 5 kurang 20 menit. Terus kalau untuk apa namanya tadi popcorn? Ini kayaknya mau mulai. Popcornnya nanti di antren ke sini gitu. Iya, sama minum. Sumpah. Udah besok-besok biasa-biasa aja, sumpah. Aku enggak tak karu karena itu pertama baru, karena ini baru. Berarti ya udah santai aja. Ya jiwa miskinku merontang. Biar kamu udah tahu harganya kan? Biar ya kan? Aku mau formula. Sumpah, siapa yang ngomong aku mau go? Aku gak mau. Kamu harus tahu mau senang mana. Iya, aku mau. Sumpah, gue baru tahu di Mesir ternyata kalau nonton film itu ada yang apa namanya istirahat dulu. Gue shock, dikirain movie-nya udah selesai, ternyata belum.
Gue kaget banget. Sumpah guys, Avatar bagus banget. Mana tuh kali ini? Sini teman-teman, dia gak bikin aku nonton final and fight nih. Dia gak bikin aku nonton final of World Cup. Mau nonton Avatar? Tapi bagus banget. Sumpah. Bagus. Bayangin kalau tuh tonton tuh. Udah selesai. Oh. Ini. Siapa tuh, winernya? Argentina. Argentina. Nih. Oh, kamu tahu-taunya? Nih. Sumpah ini orang-orang pada shouting, pada teriak-teriak Argentina, Argentina. Iya. Ramai banget, sumpah enggak bohong. Gimana? Gimana apa? Aku gelontong tuh. Aku gak tahu itu gimana nih. Aku cuma tahu skornya kayaknya 2-0 atau 2-1. Ya belum juga dia enggak ngelihat video or anything, tiba-tiba dia udah nebak aja 2-0 2-1. Iya, tadi itu waktu break aku lihat. Oh gitu. Yang tadi yang 10 menit itu dari movie. Aku lihat itu 2-0. Kalau enggak tahu itu ada tambahan enggak? Ya udah. Kamu udah senang kan? Mungkin kamu udah senang. Ya tapi jadinya aku feel bad. Ya, enggak ada orang di dunia bikin kayak yang aku bikin hari ini. Serius. Lah, enggak ada tadi mas-mas nonton. Mas-mas sama pacarnya nonton di belakang. Itu mereka itu kuntut-kuntut itu. Di belakang kita, di belakang kita pas enggak. Tua dia. Enggak. Ya, berarti dia enggak ngerti bola. Sumpah Madat kurang ajar banget katanya tadi itu gendut-gendut. Body shaming lu dasar. Parah. Lantai paling bawahnya di sini banyak macam-macam. Tadi aku lihat makeup, baju. Di sini banyak baju-baju nih. Baju-baju sama makeup di sini. Tadi sih di atas ada Miniso ya, Mada? Di atas ada Miniso. Mm-hmm. Di bawah sini ada Carrefour. Ini ada ininya kayak Miniso tapi bukan Miniso. Namanya Best for You. Jadi guys, di sini ini Carrefour-nya. Carrefour di sini itu banyak cheese. Banyak banget keju. Ya. Ini kayak Lulu. Iya, cuman ini lebih gede. Terus habis itu options-nya banyak banget, coy. Iya, banyak. Ini benar-benar gede. Terus semuanya kayaknya ada ya. Semua apa-apa ada di sini di Carrefour ada. Semua yang kamu mau itu ada. Ini kayak sales ya Carrefour nih. Ini partition untuk coklat-coklat gitu. Iya nih, wow. Kalau masuk partition kayak gini kita gak balik rumah. Iya nih, bisa-bisa kita suka di sini deh. Iya. Ini harganya 59.95 ya, 60 pound. Berarti kalau rupiah 55 kayaknya. 60 kali 700 aja 42.000. 42.000? Enggak, lebih lah. 700 perak, 600 sekian rupiah satu pound itu. Harganya normal lah. Normal. Ini nih, kita kayaknya nggak ada ini deh di Jakarta. Nggak ada, nggak tahu. Tapi ada banyak coklat di sini. Ini juga nggak ada. Ini ada nggak di sana? Ada tapi harus just tip gitu loh. Harus jasa titip gitu dari luar negeri. Lumayan ini bisa aku. Enggak, jangan yang mahal lah. Ini yang mahal. Ini bisa, mau enggak? Enggak, jangan, enggak mau. Beli yang lain aja yuk. Yang lain kayak mana tuh? Yuk bumbu, aku lebih mau beli bumbu. Yuk. Bumbu buat apa? Buat masak? Iya. Kita nemuin domi. Plastik cuman sama. Nih. Cuman plastik. Tuh, ada indomie. Rasanya yang hijau vegetables. Kalau di Indonesia ini soto, ini indomie goreng. Gak enak guys, indomie di sini gak enak. ini untuk section ikan dan perbumbuan. Ya. Itu ayam, daging. Jujur ini di sini gede banget sih perdagangan perayaman. Dan tambah lagi kayak fast food gitu. Itu apa? Mana tuh? Ini bumbu buat tapi bumbu mesir. Buat ayam. Kayaknya mahal gak sih kita ini ya? Mahal gak sih kita ini gak sih? Kayaknya Noah suka itu. Noah suka.
Ini nipang yang aku suka. Apa ini? Ini apa? Ini acar-acar. Tuh, macam-macam acarnya, guys. Buah zaitun. Macam-macam. Oh, banyak banget. Di sini banyak banget bumbu-bumbu, bubuk. Paprika, avian. Ini chicken nuggets yang kata Mada, chicken nuggets-nya enak-enak. Ya, di sini beda dari rasa yang di Indonesia. Berarti katanya chicken nugget sini benar-benar daging ayam. Itu yang itu klaimnya Mada. Banyak banget chicken nugget.